Acara dibuka oleh Bupati Asahan bersama Kapolres Asahan dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan Pekan Imunisasi Nasional merupakan tindakan preventif atau upaya pencegahan yang sangat bermanfaat untuk mencegah morbiditas, mortalitas, dan disabilitas yang disebabkan oleh penyakit polio. Dari awal harus dicegah. Untuk itulah tujuan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional ini dilaksanakan dengan harapan anak-anak atau generasi yang akan datang bisa terbebas dari penyakit polio. Bupati Asahan juga menghimbau kepada masyarakat Asahan bagi yang memiliki balita untuk segera membawa ke puskesmas, posyandu, polindes, puskesmas pembantu, dan pos pelayanan imunisasi polio secara gratis. Dari Asahan, Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.